Hai semuanya sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sisi MGTN. Nah, di video kali ini Sisi lagi mau masak gurita ya. Dan guritanya Sisi mau masak asam manis. Bicara tentang asam manis, tentu teman-teman penasaran gimana cara masaknya. Jika kalian ingin tahu cara saya masaknya, yuk ikutin video Sisi sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, guritanya cuci bersih dulu. Nah, sekarang saya guritanya udah saya cuci bersih. Sekarang saya potong-potong ya. Aku potong-potong dulu. Untuk kulitnya, teman-teman bisa dikupas, bisa tidak, sesuai selera masing-masing ya. Kalau saya kupas. Karena guritanya ini besar, jadi aku belah menjadi dua, lalu aku potong-potong sesuai selera kita masing-masing ya, berapa besar kecilnya gitu. Left her home to find where she belongs. Her mother's scared. Langkah selanjutnya, sekarang kan udah dipotong-potong, lalu kita bumbuin ya. Aku bumbuin sama sedikit garam secukupnya aja. Terus saya tambahin sama merica bubuk. Dikira-kira aja ya, pokoknya secukupnya aja. Terus aku ulenin gitu. Teman-teman bisa dikasih apa itu chicken powder apa gitu kalau sesuai selera ya. Kalau aku nggak pakai. Jadi aku tambahin lagi sama tepung maizena secukupnya. Setelah aku uleni sama tepung maizena, lalu aku kasih sama satu butir putih telur. Selanjutnya terus saya bikin bumbu sosnya. Dan untuk lebih jelasnya bumbunya apa, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Terus untuk cara memasaknya, simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. She got time and she knows what to figure out. The scene in a dream. Place it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know.
Teman-teman, hasilnya seperti ini. Gampang kan? Teman-teman bisa dicoba di rumah. Pokoknya gampang banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Sisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.